Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Mari kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Bulan kemuliaan kini telah datang. Bulan penuh berkah, penuh harapan. Ramadan yang mulia, mari kita jelang. Jalankan ibadah dengan kesungguhan. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, walaupun di tengah musibah yang melanda negeri kita ini. Jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang berkesan buat kita semuanya. Mari sama-sama kita menjalani ibadah puasa Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang tetap istiqamah dalam menjalankan perintah-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Anak-anak sekalian, guru-guru yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, ayah bunda, semoga barakallahu fikum, semoga dalam berkah Allah. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita lebih berkah, lebih baik lagi, karena di antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lain adalah menghapus dosa yang tahun lalu dan yang saat ini. Semoga kita lebih berkah, mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan terbebas dari api neraka. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh berkah dan ampunan. Mari kita persiapkan diri dan hati kita. Bersihkan diri untuk niat yang suci. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, serta dimudahkan untuk menjadi insan yang bertakwa. Kami segenap guru dan karyawan SD IT Al-Mu'min mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul syam 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lalu adalah masa yang tidak akan pernah kembali. Sedangkan masa yang akan datang tidak pernah tahu apa yang terjadi. Dan kita tahu adalah apa yang kita lakukan saat ini. Kita mempunyai masa lalu yang harus kita jadikan pelajaran motivasi hidup saat ini. Dan masa datang itu yang harus kita rencanakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Ramadan saat inilah kita harus berbenah dari segala aspek sehingga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Mumpung ada PSBB, pahala saum berskala besar. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.